Hi gang, okay, hari ini nak share sikit tentang cara-cara untuk servicing dan pump down gas. Okay, kita memerlukan barang asas lah. Ini barang asas yang diperlukan, spanner, repairing tool, cutter, tape, test pan dan Philip lah. Kita gunakan insulation lah untuk mengukuskan sekiranya rosak insulation. Okay guys, kita mula-mula kita akan cuba onkan aircon ni. Onkan aircon untuk kasih dia running. Kita kena bagi dia running. Kita buka semua, okay, running, bagi dia running. Lepas tu kita bagi set dan temperature yang paling rendah, dia punya angin yang paling kuat, supaya dia punya gas dapat keluar lepas daripada dia punya suction. Okay. Selepas selesai, kita keluar ke outdoor unit. Kita akan memulakan proses pump down gas. Okay. Kita mula-mula remove dia punya cap untuk piping kecil dan besar. Okey, kita remove cap untuk meter gas. Selepas itu kita masukkan hose untuk meter gas. Hose ada dua jenis, yang satu R22 atau R410, R32. Okey, yang ini kita gunakan R410 untuk jenis brand Daikin R410. Okey, selepas tu kita check ampere-nya. Okey, ini wajib kita check ampere sebelum servicing, sebab selepas servicing kita akan double confirm check adakah ampere-nya turun. Elakkan daripada kompresornya ada masalah akan datang. Okay, sekarang ampere gasnya adalah 150 PSI. Ampere-nya adalah 5 something adalah yang bersesuaian dengan aircon ini. Okay, kita mulakan dengan menyimpan gas dengan pipe kecil dulu. Okay, kita pusing Allen key sehabis sampai ketat. Okay, pipe besar kita jangan turun dulu, jangan pusing dulu sehingga meter beransur-ansur turun sehingga kosong. Okay, sekiranya sudah sampai ke tahap 30 PSI, kita perlahan-perlahan turunkan, pusingkan Allen key-nya. Okay, sampailah ke kosong. Okay, sampai ke kosong, kita tutup sampai ketat. Selepas itu terus offkan aircon-nya gunakan remote control. Selepas selesai, tutupkan switch, cabutkan palang plug untuk mengelakkan sebarang kejutan elektrik. Okay guys, harap video ini dapat membantu you all semua untuk membuat servicing dan pump down. Thank you for watching and please subscribe.